salah seorang di antara cucunya Rasulullah yang bernama Sayyidun Al-Hasan pernah berjalan dengan putranya di beberapa tempat. Dia berjumpa dengan orang pedalaman yang benci kepada keturunan Rasulullah, karena keturunan Rasulullah ini dibenci dari semenjak zaman dahulu, bukan sesuatu yang baru. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengatakan kamu tidak memiliki keturunan, wahai Muhammad, dialah yang tidak memiliki keturunan. Padahal ada di dalam Al-Quran. Loh, memangnya keturunan Nabi masih ada? Ada saja yang bertanya seperti itu. Kalau di dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Muhammad bercerita bahwa Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat kepada umat, kata Rasul, dan dia dari keturunan saya. Sekarang pakai akal. Kalau nanti di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus nongolnya dari mana kalau sekarang enggak ada keturunan Nabi? Pahami teks hadis Rasulullah, kemudian gunakan akal kalian. Kalau Nabi Muhammad mengatakan nanti di akhir zaman ada seorang imam yang bernama Imam Mahdi, dia namanya seperti nama saya, nama ayahnya seperti nama ayah saya, dan dia termasuk daripada keturunan saya. Kalau di dalam hadis dikatakan Imam Mahdi keturunan Nabi, munculnya dari mana kalau sekarang enggak ada keturunan Nabi? Apa tiba-tiba muncul begitu lahir? Paham atau tidak? Sayyidul Hasan suatu saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dari luar kota Madinah mengejek Sayyidul Hasan. Hei, kamu ini orang zalim. Hei, kamu ini mengaku cucu Nabi tapi kamu tidak berakhlak. Kamu ini adalah orang yang fahish. Kamu ini adalah orang yang begini dan begitu, diejek. Anaknya sudah marah. Anaknya sudah kesel. Dibilang, ayah kok diejek gak marah-marah? Bapak kok dibilang begini, dibilang begitu, kok kamu tidak marah biasa saja? Bahkan wajah kamu tidak berubah sedikit pun. Apa kata Sayyidul Hasan? Beliau mengatakan, saya pengen jawab, tapi kakek moyang saya dari semenjak dahulu tidak mengajarkan saya cara untuk berkata-kata kotor, sehingga saya tidak tahu kata-kata kotor. Untuk mengatakan sesuatu yang kotor saya tidak tahu, karena saya tidak diajarkan oleh orang tua saya. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, satu kisah yang menarik, kalian pegang, kalian ajarkan kepada keluarga kalian, jangan kalian lupakan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam pernah suatu saat sedang berjalan. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba ada sebagian orang yang mengejek Nabi Isa. Dikatakan, wahai Isa, kamu ini penjahat. Wahai Isa, kamu ini perusak dunia. Wahai Isa, kamu ini adalah orang yang tidak benar. Nabi Isa tersenyum dan mengatakan apa? Jazakumullahu khairah. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kamu. Diejek lagi, kamu pembohong. Wahai Isa, kamu pendusta. Ingat kisah ini, ajarkan kepada keluarga kalian. Bagaimana Nabi Isa ketika diejek, Nabi Isa dikatakan, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu adalah pemecah belah umat. Apa kata Nabi Isa? Jazakumullah khairah. Hawariyun, pengikut Nabi Isa, bingung. Wahai guruku, kenapa kok kamu diejek? Kamu jawabnya jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan. Apa kata Nabi Isa? Huwa yukhriju ma'induh wa ana ukhriju ma'indi. Apa kata Nabi Isa? Dia ini, orang-orang yang jahat ini, dia mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Hatinya kotoran semua, yang keluar dari lidahnya apa? Kotoran juga. Saya cari-cari di hati saya kotoran ada atau tidak. Tidak keluar dari hati saya kecuali apa? Jazakumullah khairan. Maka itulah yang keluar dari lidah saya. Paham atau tidak? Jadi lisan kalian menunjukkan watak kalian. Tulisan kalian menunjukkan hati kalian. Semakin kotor kata-kata yang kalian keluarkan, semakin menunjukkan kapasitas hati kalian di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.